Hai kalian, jangan lupa lu bekalah pakai pidato capres. Buat kalian lagi jangan lupa di subscribe, kalau aku jambak kalian nanti. Dan jangan lupa like. Dan jangan lupa subscribe. Sibukkanlah tua bangka ini, ah. Macam inilah kau bercantik, kayak perempuan malam di Bali sana. Tapi enak sekali lo pakai BH ini. Nggak risih lagi, nggak kayak BH yang tadi. Iyalah, yang kau pakai ini kan BH-ku, bukan BH kakakku. Iya ya, yang tadi gatal sekali, sampai kayak bintilan kurasa ini. Kalau aku sekali pakai cuci, kalau kakakku tunggu seminggu. Memang kurasa udah tabiat keluarga jorok semua ya. Tapi aku nggak jorok ya, Sofia. Masih baik aku bersih orangnya. Ih, jangan sampai lah kamu kayak gitu, jijik sekali ya aku. Tapi kan Sofia, pirasa aku kan pas kakakku lagi bulan madu sama lakinya, kuasa lakinya udah pasrah. Kenapa? Cium keteknya bau kali. Kurasa pun nggak pernah dicukur itu. Iya, kurasa bulu keteknya lebat. Dulu kan kami pernah mandi sama, bulunya lebat kali. Iya? Iya. Wow. Aku jatuh-jatuh gitu di bawah. Ngeri sekali kamu mau ceritakan dia. Tapi nggak apa-apa kan kita menceritai. Kamu bilang ini lagi puasa. Tak apa-apa lah, cerita sedikit. Pahalanya berkurang sedikit nggak apa-apa. Yang penting kita masih ada niat untuk puasa. Oh iya ya. Ya udahlah, aku taruh sini aja lah. Nyusahin kali kau jadi orang. Biar aku pergi. Melompok kau. Eh, tua-tua langar. Aduh, sampai kali aku. Lama sekali kakakmu ya, Cynthia. Iya kan, kurasa dia lagi diperkosa sama tukang beca. Baru diceritakan udah datang dia panjang umur. Iya. Tapi kok nangkang gitu dia jalan ya? Berarti betul yang ku bilang, dia habis diperkosa sama tukang beca. Iya kan, betul juga kata Cinca. Eh kak, lama sangat lah kau pulang. Udah mau sore ini, belum lagi kau masak. Iya loh, soalnya tadi aku diganggu PRT. Orang kaunya yang gatal. Apa jangan-jangan aku udah dipakai dia kak? Gatal pula kau. Gini-gini aku jadi bermartabat ya. Kau apa perempuan gak betul kau? Pulang dari mana aja? Hamil dulu nikah. Ada bapaknya. Gak ada kan? Malu aku jadi kakak kau. Gegere kau. Dicintai aku satu kampung ini ya. Gak ada harga diri kau memang. Apa hal mulai kau cakap macam tu? Aku berbuat kayak gini karena aku yang mau. Karena aku kena makin jadi kayak gini. Lagi pun aku berbuat kayak gini gak pernah minta makan sama kau. Kita kan makan pakai beras dia. Oh iya iya. Alah, kita makan di sini pun cuma tempe sama tahu gorengnya. Gak pernah makan ayam. Iya juga sih. Udahlah Cynthia, udah capek aku loh. Kau rasakan aja kalau udah jumpa Pak RT nanti. Alah kak, gak usah banyak kali cakap kau. Udah sana kau masak, aku udah lapar sangat nih. Iya loh, gak tahu dia kalau kita puasa dari pagi belum makan apa-apa. Iya. Udahlah diam, bule gak tahu diri kau. Kau kira kau cuma yang puasa? Aku pun puasa. Tengok Cynthia, mukanya makin nyala makin serem kan? Mirip sekali sama anaknya. Iya kan, anaknya mirip boneka caki, mamanya mirip boneka anabel. Sekali itu. Emang agak lain klan. Dahlah Cynthia, ayo bantuin aku masak. Aduh kak, kau aja lah yang masak. Aku lagi bunteng. Ini perut aku yang udah mulai sakit. Aduh, Sofia macam mana nih? Gak usah banyak alasan kau. Jangan biasanya cuma makan aja. Bantu apa kak? Aku tak pandai masak lah. Yang aku pandai cuma masak air sama telur rebus. Itu aja yang aku tahu. Selain itu tak tahu lah aku. Pantaslah Cynthia kau ditinggalin lagi kau. Orang kau malas sekali, gak bisa apa-apa. Yaudahlah, aku bantuin aja bersihin beras itu. Yaudah, pinggir ambil berasnya sana kak. Biar aku bersihkan. Cepat, nanti keburu maghrib ini. Aku udah lapar sangat. Yaudah, bentar kau ambili. Sabarlah, masih lama ini. Apa hal kau macam itu? Ada lagi-lagi, ganteng sekali dia. Tak elok lah macam itu di bulan puasa. Gak boleh ya? Tak boleh. Tapi aku gak bisa tahan hasratku loh. Iya. Itu untuk kita main apa ini? Main lumayan aja, Mani. Yaudah. Itu Toto sama Mani. Toto, kalian lagi main apa? Iya, ini kita lagi main lumah-lumahan sama Mani. Ih, Toto, Mani males kan main kok ada si Lisa. Apa sih kok Mani? Kita pasin kok memang, kalau gak suka bilang. Senggol dong, sebel. Ih, udah, gak usah berantem, masih kecil. Nanti aja kalau udah gede ya. Toto, kita main dansa yang lagi viral yuk. Dansa yang mana itu Lisha? Yang viral di mana? Itu lo Toto, yang anak sekolah yang viral di TV itu. Oh yang itu. Itu Toto tahu. Tapi Toto gak bisa Lisha. Emangnya Lisha bisa? Lisha bisa lah yang gini. Gitu. Oh ya udah kalau gitu Lisha aja yang dansanya sama Malni. Biar Toto yang jadi penontonnya aja.
Idang saya itu apa Toto? Mani gak tahu, mani gak bisa kayak gitu. Oh, kasihan di rumah gak punya TV ya, makanya gak tahu. Mani ada kok TV di rumah. Alah, buktinya dan saya anak sekolahan viral itu kok gak tahu. Mani kan sukanya nonton SpongeBob. Oh, pantas lah Mani gak tahu. Orang nontonnya SpongeBob, itu kan tontonan anak-anak kecil Mani. Iya, oh. Kita kan memang masih kecil, Toto. Tapi Mani harus belajar nonton film dewasa, biar cepat gede. Toto aja, selain suka nonton film dan sayang lagi viral itu, Toto juga suka nonton film. Film apa, Toto? Kupu-kupu malam, Mani. Sama kupu-kupu subuh. Apalagi, Toto tuh paling suka adegan gini. Ini uang tip buat kamu. Terus dijawab, katanya gini. Nggak usah, aku cuma bisa nerima uang dari mami aku. Gitu, itu Toto suka kali, Mani. Lisa juga sama, Toto. Tapi Lisa suka nonton anak sekolahan yang pulang nangis itu. Film apa itu, Lisa? Film pecah perawan di sekolah, judulnya, Toto. Oh, itu Lisa nonton di mana sih? Pakai kaset punya dedinya Lisa, Toto. Oh, pecah perawan itu apa sih, Lisa? Kenapa dia bisa pecah? Apa dipukul batu? Makanya perawannya Bildala. Lisa juga nggak tahu, Toto. Soalnya nontonnya nggak sampai full. Selak dimatiin TV-nya sama Mami. Perawan itu hidung loh, Toto. Dia dicocok-cocok sampai paku, sampai berdalah. Sakit kali tuh. Oh gitu. Lisa nggak boleh itu. Itu film psikopat itu nggak boleh ditonton. Yaudahlah, Toto. Mending kita main dansa-dansaan aja yuk sama Mami. Nanti Lisa yang ajarin Toto dansa sama Mami. Oh yaudahlah, ayo. Ayo Mani. Tapi Mani gak bisa Toto. Udah nanti kan jajan loh. Iya Mami, ayo ikut aja yuk. Ayo. Satu yuk. Lagi. Kita disana aja lah. Ya, yuk. Oh ya Lis, ini rumah siapa ya Lis? Ini rumahnya Bu Maya Mir, tetanggaku. Oh, Lis, ngomong-ngomong semalam kau sahur sama siapa? Aku? Kamu tahu aja, aku sahur sama Bang Roy. Roy mana? Kok kenal ada cowok sama aku? Yang ku bilang itu loh, yang cowokku yang ganteng itu, yang kereta gede. Kan kau udah ku kasih tahu loh. Tapi aku belum tengok mukanya, masih penasaran aku. Nanti ku kenalin kau. Oh makin senang berarti kau ya, Lis, sahur sama Bang Roy itu. Iyalah Mir. Mir, tau gak kau Mir? Apa Lis? Semalam Mir, romantis sekali Bang Roy sama aku. Romantis kayak mana Lis? Ceritalah. Kan aku lagi makan Mir, pas sahur itu Mir. Rupanya tanpa ku sadari nasi belepotan di bibirku. Terus Lis? Dicomotin lah Mir sama Bang Roy itu sambil bilang, "Dek Lis, makannya jangan belepotan. Apa enggak berdebar jantungku kayak gitu? Bisa basah aku becek di situ kan?" Terus tunggu. Lis, tunggu Lis. Kenapa Mir? Bocor lagi aku Lis. Jorok kali kau Mir. Kok malah kau cium? Ya udah Lis, aku ganti pembawa bentar. Ini darahku loh. Jorok kali. Cepat kau. Jorok kali aku enggak bau itu sangkangan dia. Loh, itu Bang Roy. Mira udah masuk lagi. Baru aja mau kenalan sama Bang Roy. Kok keretanya didorong, Bang? Kehabisan minyak, Delis. Oh, kenapa nggak diisi, Bang? Bang Roy belum ada uang, belum gajian soalnya. Nanti Delis bantu isiin ya. Yaudah, nanti Delis isiin ya. Sampai sini aja nih, Bos. Iya, sampai sini aja. Ini kontrakanku. Yaudah, 20 ribu lah. Kok mahal kali sih, Bang Burhan? Iyalah, aku dorongnya manual. Nana. Oke, makasih ya, Bos. Oke. Dek Lis lagi ngapain di sini? Ini habis ngobrol-ngobrol tadi di sini bareng kawannya Dek Lilis, Bang Roy. Kawannya Dek Lilis mana? Kawannya Dek Lilis masuk ke dalam dulu tadi, Bang Roy. Oh. Ya udah. Bang Roy, nanti buka puasa mau dimasakin apa? Nanti kita jadi buka puasa bareng. Iyalah, Bang Roy, makanya Dek Lilis tanya Bang Roy mau dimasakin apa. Enggak usah repot-repot, Dek Lis. Masak apapun sama si yang masaknya Dek Lis, pasti Bang Roy akan suka. Bang Roy bisa aja. Iya seriusan Dek Lis. Apalagi kalau sampai Dek Lis masak daging rendang, sayur, es campur pakai sirup marjan, kolak pakai kulang kaling, ayam bakar, pasti enak kali itu Dek Lis. Bang Roy pasti bakal nambah suka. Oh yaudah nanti Dek Lis masak itu aja ya. Iya Dek Lis. Mendingan Dek Lis masak itu aja. Iya, nanti Dek Lis masak itu. Ya udah, kalau gitu Bang Roy mau tidur siang dulu ya, lemes banget. Ya udah Bang Roy. Oh iya, itu siapa Delis? Siapa? Itu. Bang Roy jangan gitu, nanti batal puasanya. Oh iya, Bang Roy lupa Delis, maaf.
Kalau gitu Bang Roy mau masuk dulu ya. Iya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, Mira kemana? Lagi kok lama kali ya? Udah aku tunggu sini. Eh, Lis, kok tahu Lis? Bang Aldi ngubungi aku lagi. Aldi siapa, Mir? Cowok yang aku ceritain waktu itu loh. Cowok yang nipu kau itu, Mir? Iya, Lis. Ih, blokir aja lagi, Mir. Ngapain cowok kayak gitu kalau ada ini? Bukannya hari itu dia udah blokir kau? Iya, Lis. Tiba-tiba dibukanya blokir aku kan, dihubungnya aku. Terus itu dicek-ceknya lah, aku minta maaf ini itu. Nanti aku bisa jelasin semua katanya. Baru aku bilang lah, yaudah. Kalau aku jadi kau, Mir, tinggal bilang aja kayak gini. Aku gak butuh lagi cowok kayak kau. Udah penipu kau, buddy. Tai kau, gak perlu lagi aku punya cowok kayak gitu. Tinggal kau blokir aja lagi. Iya, Lis. Gak bisa, Lis. Aku masih ada hati aku sama dia. Suka hati kau aja lah, Mir. Aku mau masak dulu ya. Mau masak, udah sore nih. Yaudah, Lis. Mau aku bantuin gak? Aku berjago loh masak. Udahlah, Mir. Gak usah. Aku bisa sendiri kok masak. Oh, yaudahlah kalau gitu, Lis. Yaudahlah ya. Macam ini terus-terus Sophia, aku bisa jadi babu jadi buat kakakku. Ya udah kamu pergi aja dari rumah ini, ngapain tinggal di sini? Mau pergi kemana? Rumah aku di Malaysia di Sitabang. Ya juga sih, ini kakakmu. Cynthia, ini berasnya, kok pengen betul-betul ini. Ya udahlah, aku mau masak ikan dulu ya. Amboi, ini beras apa-apa, joro sangat. Banyak kali kutunya. Patutlah anak kau kurang gizi kak, rupanya kau kasih makan-makan beras berkutu. Campakkan saja lah. Ih, jorok sekali, gak mau aku makan seperti itu. Udah gak sebanyak kali moncong kau itu. Ini kau kutip dari mana? Abis mulung kan? Mulung pada kau, itu aku beli berasnya ya. Kurasa pasti pakai tadi dia, ini imbalannya. Oh iya juga lah ya kan? Mulut kau enak aja kalau ngomong. Kau pilih itu betul-betul, kau udah siap masukkan ke dalam. Biar aku masak langsung. Buang batunya Cynthia, jorok sekali loh. Iya, kakakku memang jorok kan? Dari kecil gak pernah bersih, jorok sangat. Rumahnya aja jorok. Kayak mana lah anak yang gak kurangkan gizi? Makan aja beras-beras berkutu. Oh. Excel. Yep. Lisa juga. Next one. Mami kan sukanya nonton. Kau yang gatal. Yap. Malu aku jadi kakak kau ya. Gak punya keluarga. Itu. Semangat romantis sekali, Ros. Hah? Gak apa-apa, Dede. Action. Lalu, Mang. Action. Bentar pesawat. Terus es campur pakai sirup marjan.